Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when... Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini Ena berada di salah satu dealer terbesar di Tangerang, yaitu di Tunas Toyota Ciputat guys. Nah, kita mau ngapain sih di Tunas Toyota Ciputat ini? Oke, kita akan bertemu salah satu sales senior dan juga di sini salah satu sales terbaik juga di Tunas Toyota Ciputat. Mungkin kalau kalian nanti tahu siapa salesnya, mungkin kalian bakalan tahu sih ya siapa salesnya. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Nah, oke guys, terima kasih yang udah subscribe channel YouTube Ena. Nah, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, nah, kalian tuh bisa juga langsung subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, ini kita mau masuk ke dalam, kita mau tanya-tanya mengenai promo untuk mobil Toyotanya, guys. Dan soalnya di bulan ini lagi banyak banget promonya. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita langsung tanyain ke sales seniornya yang memang benar-benar handal dalam menangani pembelian mobil ya. Oke, kita langsung masuk aja kali ya nemuin salesnya. Let's go. Nah, oke guys, sekarang kita lagi berada di dalam showroom yaitu Tunas Toyota Ciputat. Nah, sebelumnya di sini ada satu unit New Toyota Rush yang tipe GR. Nah, ini merupakan salah satu unit paling laris juga ya di sini. Dan selain itu juga banyak banget promo-promonya untuk all new Toyota Rush. Mungkin nanti kita akan tanyain langsung ke salesnya ya. Dan kalau untuk Toyota Rush ini dia tipe yang tertinggi untuk tipe GR. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu videonya seperti apa, kalian nanti bisa aja langsung tonton video Ena di video-video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih tanya ke salesnya guys. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lagi berada di samping ini ya. Namanya, panggilannya siapa? Bude, coba kenalin diri dulu, Bude. Iya. Salam kenal, teman-teman. Nama saya Yuli, cuman lebih dikenal dengan sebutan Bude Yuli. Oke, Bude iya, Yuli ya. Bude, biar ya lebih gampang ngomongnya ya, Bude ya. Bude iya. Yuli. Nah, sebelumnya Ena jelasin dulu ya. Nah, Bude Yuli ini merupakan salah satu sales senior juga di Tunas Toyota Ciputat. Dan kalau kalian tahu juga nanti Ena bakalan kasih cuplikannya bahwasannya Bude ini memang benar-benar sales senior dan juga sales, apa namanya, top sales juga di Tunas Toyota Ciputat ini. Karena nanti Ena akan kirimin foto-fotonya dan gambar-gambarnya juga buat kalian supaya lebih enak dan lebih mengenal Bude nih. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama Bude. Untuk kenalan, Bude dari mana dan juga nomor teleponnya, Bude? Alamat showroom ya, yeah. Itu alamat showroomnya di Jalan Dewi Sartika nomor 187 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan tentunya. Oke. Okay. Nomor telepon atau nomor WA yang selalu aktif itu di 0819-3415-2106. Oke, okay, jadi nomor Bude ini pas respon ya, Bude? Insya Allah, yeah, pas respon. Memang pas respon banget soalnya, yeah, kalau Ena juga sering sih komunikasi sama Bude ya, dan itu dia balasnya nggak lama, pasti cepet kalau buat kalian apalagi yang mau beli mobil ya, Bude. Kecuali tengah malam. Kecuali tengah malam. Nah, di sini kita juga akan ngebahas kan banyak banget nih, Bude, kan, yang misalnya mau beli mobil tapi kadang mereka nggak tahu nih belinya kemana, karena kan sekarang modelnya, oh, kalau kita nonton video gitu kan, nah pasti misalnya ngeliat Bude, nah itu pasti banyak banget dong teman-teman yang pengen keinginan beli mobil gitu. Nah, itu kalau di Toyota ini Bude jual apa aja, Bude? Kalau Toyota itu sebenarnya kita jual semua tipe. Semua tipe. Jadi mau Veloz, mau Avanza, Calya, kemudian Rise, Rush, kayak yang kita lagi yang ini ya nih. Ini kan Rush GR ya. Oke, Rush GR. Mau Alphard atau HiAce pun bisa. Oh, HiAce pun bisa. Jadi semuanya bisa kalau sama Bude, pokoknya semuanya gampang. Nah, tapi kali ini kita akan, Bude promoin apa nih untuk kali ini? Kalau kali ini karena kita deketnya dengan Rush ya, kita promosiinnya, kasih promo terbaiknya buat Rush. Promo terbaiknya buat Rush. Iya. Nah, kenapa? Karena memang mobil Rush ini laris nggak, Bude? Paling laris ya? Manis dan paling diminati di tahun ini. Nah, paling diminati di tahun ini. Jadi, nah nanti kita tanya tentang promo juga, dan nanti Bude juga akan ngasih tips ini kalau misalnya kita beli mobil itu sebenarnya kan mungkin orang belum tahu nih, Bude, kalau beli mobil ya udah beli aja gitu. Tapi enakin poin lagi ya, kalau sama Bude selain beli mobil, Bude juga nanti bakalan ngingetin kalian buat servis ya, Bude. Iya, pasti. Maintenance buat servis, terus misalnya kapan mobilnya mau diantar jemput juga bisa ya, Bude. Bisa. Nah, sekarang ini di belakang kita ada New Toyota Rush yang tipe GR nih. Nah, kalau yang GR ya, Bude? Iya.
Nah kalau yang di Toyota Rush ini ada berapa tipe Bu De? Rush sendiri ada dua tipe sebenarnya. Dua tipe. Jadi ada tipe Rush G dan Rush GR. Rush G dan Rush GR. Masing-masing tipe ada manual, ada matic. Oh, ada manual, ada matic. Jadi lengkap ya. Iya. Tapi kalau untuk unitnya ada Bu De, untuk yang Rush ini. Untuk tipe GR ready. GR ya dia. Dan promonya lagi top banget, Mbak. Oh, promonya lagi top banget. Nah, mungkin yang lagi nonton lagi nunggu-nunggu promonya Bu De. Ini promonya ada apa aja kalau untuk Toyota Rush Bu De? Kalau Toyota Rush ini sekarang DP cuma 10%. Jarang DP. Kan Toyota punya DP 10%. Iya, jarang ya. Banget. Apalagi sekelas Toyota. Nah, lanjut Bu De. Nah, kemudian kalau ini promo DP 10% itu bukan DP yang asal ngomong. Ya misalnya DP 7 juta ya. Iya, benar. Banyak kan soalnya yang kayak gitu. Murni DP 10%. Kalau untuk manual itu sekitar 20 jutaan. Oh, 20 jutaan. Matic-nya di 23 juta. 23 juta. Iya, itu sudah total DP, bukan total. Hanya DP. Oh, total itu udah total DP. Semua kita bayar ke iya, showroom? Iya, sudah administrasi, asuransi, biaya STNK, semua. Jadi udah semuanya ya, Bu De? Mainnya tinggal terima mobilnya aja. Nah, tinggal terima mobilnya aja. Nah kalau misalnya Bu De, ini kalau misalnya yang beli ini Bu De meng-cover mana aja nih Bu De? Jabotabek ya. Jabotabek. Nah kalau untuk DP yang tadi ini bilang itu khusus untuk plat B. Plat B. Untuk plat B. Oke. Okay. Nah, istimewanya juga promo terbaik dari kami, free pajak progresif yang kedua. Oh, free iya, pajak progresif. Pajak progresif itu kalau untuk daerah kota Jakarta Selatan, Timur, Barat itu kan kena progresif iya. Dari mulai mobil kedua berapapun CC-nya kena. Iya, kena. Nah, ini mobil kedua masih free di kami. Oh, masih free ya Bu De. Tunas yang cover. Tuh makanya cuman di Bu De Yuli doang yang semuanya di cover ya Bu De, semuanya di cover. Nah, kalau untuk angsurannya gimana nih Bu De? Angsuran mulai dari 5 jutaan. Oh, angsuran mulai dari 5 jutaan. 5 jutaan itu 6 tahun ya dengan DP 23 juta tadi. Oh iya, matic. Kalau untuk manualnya kan DP 20 juta. Oh, DP 20 juta. Nah, ini Bu De kan kalau misalnya ini customer kan banyak nih ya. Dia kan pasti juga ini ya kalau misalnya pengen beli mobil dia pasti pengen beli nyari yang murah. Nah, kalau untuk leasingnya itu yang bisa di sini leasing apa aja Bu De? Yang terbaik dah menurut Bu De. Terbaik itu tergantung versinya. Terbaik kalau datanya baik dan tidak pernah ada masalah dengan APPI atau pihak pembiayaan lain manapun, itu bisa pakai DP 10%, kita bisa pakai BCA, Adira, Oto. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang terkendala untuk saya pernah ada kendala di kartu kredit atau di pinjaman online atau apa, diskusikan dulu ke Yuli. Oke. Gitu. Jadi ini gunanya buat Bu De, pokoknya kalian konsultasi gratis ya Bu De. Gratis. Nah, kalian belum pernah merasakan dari setan gimana asiknya sama Bu De kalau misalnya apalagi kalian beli mobil gitu. Nah, kalau untuk bonusnya apa aja nih Bu De bonusnya? Bonus untuk pembelian di bulan Juni itu masih free service jasa dan spare part sampai 6 kali servis berkala. Oh, 6 kali servis. 6 kali servis berkala atau 40.000 km kali ya. Iya. Yeah. Nah. Kemudian kaca filmnya dapat 3M, sudah dapat talang air, terus dapat apar. Apar itu sekarang wajib. Wajib semua ya. Semua mobil itu harus wajib, ada. Harus ada. Nah, kemudian biasanya kan teman-teman kalau pergi jauh itu suka kalau pas kondisi ban kempes bingung ya. Iya pasti. Aduh, mau cari tombol ban jauh. Apalagi di luar kota kadang Bu De. Apalagi kamu pulang kamu ke Sumatera. Oke, benar. Gimana Bu De? Beli di bulan ini, Yuli kasih mini kompresor gratis. Wah, gratis tuh iya. Mini kompresor. Tahu gak sih mini kompresor itu gimana? Yang kayak gimana sih? Mini kompresor itu bentuknya ya paling dua kali handphone kita tinggal dicolok di lecternya itu. Bisa langsung kita pakai. Oh, langsung bisa kita pakai. Iya, sesimpel itu. Sesimpel itu guys. Gak usah beli. Nah, gak usah beli. Free untuk pembelian di Yuli di bulan ini. Free sama Bu De ya Bu De. Nah, jadi kalau misalnya yang beli mobil ini misalnya baru pertama kali pengen beli mobil, dia masih ngontrak, itu gimana Bu De? Bisa nggak Bu De bantunya? Kalau ngontrak masih bisa dibantu. Intinya apapun kondisinya teman-teman diskusikan dulu ke Yuli. Oke. Okay. Pokoknya intinya diskusikan tanya dulu Bu De ke ya. Bu De ya. Tanya Bu De Yuli. Pokoknya kalian pasti tahu kok Bu De Yuli. Pokoknya kalau misalnya kalian datang ke sini ke Ciputat, datang nanya satpam ataupun siapapun yang ada di sini nanya Bu De Yuli, semua pasti kenal, semua pasti tahu Bu De nih. Nah, ini Bu De, kalau misalnya Bu De ada nggak sedikit tips atau gimana gitu kalau untuk pembelian mobil gitu Bu De?
kalau untuk pembelian mobil yang pasti, pastikan dulu showroomnya benar atau tidak. Nah, dicek bener dulu banget ya. Sekarang kan kalau untuk kayak kita jual online seperti ini, promo online kan banyak. Yang perlu dipastikan itu klik dulu. Benar nggak sih ini Bude Yuli sales Toyota Ciputat atau bukan gitu. Soalnya banyak banget penipuannya. Nah, kemudian sudah berapa lama sih dia di situ? Iya, benar banget. Karena kalau nanti mainnya kasih total DP atau apa, takutnya kan namanya juga sales kan ya, kadang gonta-ganti seperti itu. Nah, yang kedua, dipastikan kalau teman-teman mau booking atau transfer pembayaran apapun, 1 rupiah pun tetap harus namanya PT yang di penerimanya. Jadi, gak boleh atas nama rekening Bude Yuli. Gak boleh ya Bude? Kabur nanti oh, saya. Oh kabur. Kabur. Gak boleh. Jadi memang SOP-nya setiap semua transaksi itu harus ditransfer ke rekening Toyota. Oke, jadi buat kalian juga gak perlu khawatir ya. Karena memang Bude ini memang apa namanya, kalau track record dari sales itu memang udah bener-bener the best banget ya Bude ya. Insyaallah. Nah, insyaallah udah the best banget gitu. Makanya kita juga di sini promoin ya sales, bukan hanya sembalang sales, karena di sini kita promosiinnya memang yang orang-orang bener yang tahu dan menanganin bagaimana caranya, misalnya ada komplain atau apa ya, memang bener-bener pakarnya Toyota banget nih kalau untuk Bude nih. Insyaallah. Insyaallah ya Bude ya. Nah, Bude, terus kita nanti ada satu lagi ya mobil nih, Bude? Iya, kita akan bahas untuk... Apa nih, Bude? Apa ya, mau Veloz atau Avanza ya, Mena ya? Mau Veloz atau Avanza. Nah, biasanya yang paling orang dominan suka ini apa, Bude? Di pasaran kan, Bude sering jual mobil nih, di pasaran yang paling banyak ini apa? Avanza yang lagi Veloz? Murah meriah, murah banyak meriah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali beli mobil ya, kita punya Avanza E. Oke, okay. Mungkin kita langsung ke Avanza aja ya Bude, nanya-nanya promonya ya Bude. Yuk, let's go. Push more, push past, start a pain and find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Oke guys, nah sekarang kita lagi udah berpindah mobil. Ya ini mobil terlaris juga ya Bude. Mobil apa namanya Bude? Ini Avanza. Oh, untuk Avanza ya? Avanza tipe Avanza yang 2022. Ini tipe E. Tipe E manual atau e-manual? Oh, e-manual. Nah, tipe e-manual. Nah, ini Avanza memang gimana sih Bude, awalnya mulanya ini bisa jadi kayak gini Avanzanya Bude? Iya. Jadi Avanza gini Maena. Sekarang ini kan gimana? Mobil lagi musim-musimnya untuk mau yang irit ya. Bener. Kalau orang pertama kali beli mobil itu maunya yang irit, kemudian murah. Murah pasti. Tapi mewah. Tapi mewah. Tapi nah itu mewah. Dia. Murah irit tapi mewah. Gitu. Karena sekarang zamannya mahal Bude. Jadi orang mau yang irit murah tapi mewah gitu Bude. Apalagi minyak goreng ya Allah mahal banget sekarang Bude. Jadi mobil juga harus bisa se-efisien mungkin ya Bude. Iya. Nah ini gimana nah, Bude? Tipe E yang sekarang ini Maena ya. Iya, lihat dong. Oke. Beda banget sama yang tipe S-nya. Iya, benar. Beda komplek aja, masih bisa di mobil. Oh, yang ini ya. Pelek udah racing. Pelek udah racing ya. Jadi kalau dulu tipe E kan image-nya pelek masih standar, Masih kaleng. Masih kaleng. Sekarang peleknya sudah racing. Sudah racing. Tinggal tambah fog lamp aja. Nah, benar. Karena ini udah ada slotnya nih. Jadi tinggal ditambah aja fog lamp. Jadi buat kalian yang suka fog lamp juga bisa ditambah ya Bude, karena udah ada 1300 cc. Oh ini 1300? 1300, penggerak depan pasti smooth banget. Nah, pasti smooth irit banget dan enak banget. Nah kan, kita tadi udah ngomong ya Bude, ini Avanza, Rush tadi ya Bude, dan ini Veloz. Dan pasti yang kalau misalnya yang nonton, pengen ada rasa pengen nyobain, gimana Bude, bisa nggak? Boleh dong. Nah, apa namanya? Test drive ya? Nah, gimana Bude? Kalau untuk test drive, kebetulan di kita itu tersedia test drive-nya tipe G. Oh tipe G, berarti tipe di atasnya. Tipe di atasnya. Oh, tipe di jadi kalau mau test drive boleh calling Yuli datang ke sini dan ada undiannya. Oh ada undian. Iya, test drive juga dapat Avanza, ada undian. Oh ada seperti undian. Itu. Jadi, tinggal isi barcode, isi datanya, udah. Undiannya tunggu apa Bude? Hadiahnya. Satu unit mobil juga, itu dari Toyota Astra Motor. Oh gitu, jadi kita test drive Avanza bisa dapat mobil juga. Oh, kapan lagi test drive Avanza terus kita bisa dapat mobil pula gitu. Iya. Hanya di Bude Yuli loh guys. Kalau nggak percaya kalian bisa langsung kontak coba aja. Dulu. Tadi kontaknya kemana Bude? Nanti lupa teman-teman. 0819-3415-2106. Oke, nah ini kan untuk yang Avanza pasti laris banget dong. Kalau orang-orang biasanya keluarga gitu ya Bude, seneng banget nih kalau ngeliat Avanza. Pasti mereka
kalau untuk harga termurahnya berapa Bude? Avanza e-manual itu 1300cc, dia di 233.100. Bisa DP 10%, tenor bisa pilih 10% tenornya 8 tahun. Oh, tenor 8 tahun. Iya. Kalau mau yang DP murah berarti dia di 6 tahun. Kalau mau angsuran murah banget ya 8 tahun. 8 tahun ya. Iya. Nah, soalnya Bude Yuli ini dia juga kalau misalnya kita nanya gitu ya langsung respon cepet. Jadi enggak yang biasanya kowak DP segini bisa segini gitu ya, nah, Bude. Yang pasti-pasti aja kalau misalnya enggak bisa ya pasti enggak bisa ya, gak Bude. Bisa. Nah, kalau misalnya bisa pasti akan dibantu. Bukan saklek ya. Oh ya, bukan saklek. Tapi ini demi kemudahan. Oh, benar. Benar demi kemudahan. Demi soalnya kemudahan. Nanti yang repot ya Bude juga, kalau enggak yang kita juga yang beli. Takutnya gitu. Nah, gimana Bude? Dibilang kok dia bisa DP 10 juta gitu. Taunya itu baru DP, belum total DP. Oh, jadi beda ya Bude ya? Iya, kalau DP kan belum total DP, enak. Masih ada booking, masih ada DP-nya. Total-total juga masih 20 juta juga. Oh, total masih 20 juta juga. Jadi kita bilangnya udah 20 juta aja itu udah bayar langsung ke kantor. Iya, gitu, tapi kalau untuk Avanza E, 16 juta oke. Waduh, untuk Avanza 16 juta loh, di mana lagi Bude? Angsurannya bisik-bisik ya. Oh, angsurannya bisik-bisik. Bisa. Ini kalau untuk asuransinya udah langsung? Sudah ada asuransi, tapi di sini asuransinya kita selalu pakai kombinasi. Tahun aja all risk-nya biar hemat. Oh iya, lagian ngapain pakai lama-lama kalau untuk asuransi ya Bude? Iya. Setahun udah cukup setahun lah ya. Setahun cukup all risk-nya. Setahun udah cukup kalau untuk all risk-nya. Iya. Nah, kalau untuk warnanya ada apa warna aja Bude? Warna sementara yang banyak warna hitam. Tapi sebenarnya ready itu ada warna silver, purple, silver, hitam, putih. Ya, warna itu. Oh, warna itu. Warna-warna yang kalau mobil sekarang kan emang enggak ada warna aneh-aneh ya, Bude. Aneh-aneh. Warna kan warna hitam, putih, silver, putih, gitu silver. Ya, Bude. Iya. Nah, mungkin juga sekalian nih selagi ada Bude di sini kita tanyain syaratnya apa aja kalau kita pengen beli mobil. Nah, syaratnya apa Bude? Kalau mau pembelian mobil secara cash dia hanya butuh KTP sama KK. Tapi kalau seandainya dia mau kredit berarti harus ada KTP suami istri, kartu keluarga, NPWP, rekening tabungan, bukti kepemilikan rumah, terus surat keterangan penghasilan atau slip gaji. Itu aja sih. Itu wajib Bude? Wajib. Oh, wajib. Nah, kalau bukti kepemilikan rumah itu bisa atas nama suami atau pasangan. Nama orang tua juga boleh. Okay. Kalau untuk teman-teman yang masih misalnya rumah saya masih kredit gitu, itu bisa pakai PBJB atau AJB-nya. Oh, bisa seperti juga. Itu. Tapi kalau untuk yang belum nikah Bude, gimana? Bisa nggak Bude? Bisa. Oh, kalau belum nikah itu tinggal dilampirkan saja KTP pendukung, itu KTP orang tua. Oh, orang tua ya. Berarti kan kakak masih kakak orang tua ya. Jadi buat yang jomblo lu masih ikut orang tua lu mau beli mobil ya Bude ya. Izin orang tua. Iya, izin orang tua. Oke, Bude. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan untuk bikin NPWP, Bude Yuli saya nggak punya NPWP gitu. Gimana, tanya Bude? Saya, nanti saya bantu. Waduh, fleksibel banget kan. Jadi memang makanya Bude ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi pas pada saat kalian nanya ke Bude, itu Bude langsung ngejelasin secara detail ya Bude ya. Iya. Secara detail gitu. Jadi buat kalian juga kalau untuk duit jangan segan-segan, maksudnya jangan malu-malu terus jangan takut nih belum punya duit, konsultasiin aja dulu. Iya, ke Bude. Jadi walaupun kalian belum punya duit enggak apa-apa, konsultasiin aja dulu gitu. Karena memang di sini Tunas Toyota Ciputat ya, showroom paling gede juga ya Bude di Tangerang ya Bude? Di Tangerang Selatan Toyota paling besar dan paling lama. Paling lama dan juga yang paling penting stok dan unitnya banyak ya Bude. Banyak dan ready juga nih guys. Nah guys, itu tadi ya sekilas bincang-bincang kita. Nah, kita kalau ngobrol kayak temen aja Bude ya. Jadi biar nanti yang dengerin juga biar enak, ngalir aja gitu ya Bude. Relax. Dan pasti. Nah itu tadi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyain juga ke Bude langsung aja. Kemana Bude? WA saya di 0819-3415-2106. Oke, nah ini bukan hanya untuk RAS sama Avanza aja, tapi ada Veloz juga, ada mobil yang lain-lain juga ya Bude. Boleh, mau tanya HS ada nggak sih? Nah, boleh, Alphard, Velfire, Foxy boleh ditanyakan. Oke, dan pokoknya kalau untuk ininya lengkap banget.
Oke teman-teman, nah terima kasih juga ya buat kalian yang udah menonton, dan jangan lupa kontak ke Bude Yuli ya. Dan kalau untuk kontaknya nanti Ena taruh di description box, dan juga nanti Ena selalu taruh nih di bawah, jadi biar kalian kalau misalnya nonton video ini kalau pengen cepet-cepet kontak Bude bisa langsung ya, bisa langsung kontak Bude. Oke teman-teman, nah mungkin kita nanti akan bincang-bincang lagi sama Bude dengan unit yang lain ya Bude ya. Iya. Dan terima kasih juga yang udah menonton, pokoknya kalian gak usah khawatir kalau pengen pembelian mobil dan baru pertama kali beli mobil, tuh kalian bisa banget langsung tanya ke Bude. Oke, terima kasih udah menonton channel YouTube Ena, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, kita pamit ya Bude. Iya. Nah, kita pamit. Dadah. Terima kasih banyak. Ya, dadah Bude. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta